Tadi kemudian dari hasil gelar itu juga putusannya untuk digelar, termasuk ada itu tentang temuan atau warga negara TPPO di Malaysia yang kemarin sempat ditangani di Polda Jateng itu karena ada hal yang memang perlu pendalaman oleh Mabes Polri, itu juga ditarik. Banyak perkara-perkara yang memang ditangani di wilayah yang ditarik. Tapi itu melalui proses gelar perkara. Dan untuk yang kasus Cikarang, itu hasil gelar kemarin diputuskan untuk perkara itu ditarik ke Baris Krim. Masih penyelidikan. Tapi sudah ada penjadwalan mungkin Pak, pihak-pihak yang akan diperiksa atau sebagai saksi dipanggil? Sementara belum. Baru kemarin selesai gelar, tentu saja berkas-berkas, alat bukti, dan lain sebagainya itu akan dikirim ke Baris Krim. Kalau kemarin baru masih proses gelar perkara. Berarti sekarang penanganan penuh di Baris Krim Polri? Pak. Penanganan dulu. Penegasan Pak, kemarin BSN, pokoknya badan pengawas.